Oke guys, bertemu lagi dengan saya di markas Kuyo. Dan hari ini gue kembali bermain Mortal Kombat Shaolin Monks. Kalau kalian mengikuti streaming gue yang kemarin, gue sudah 4 jam main, nggak bisa mengalahkan raja terakhirnya yaitu Shao Kahn ya. Karena kita harus mengalahkan 3 raja ya. Jadi raja pertama tuh Shao Sung apa namanya, yang kedua Kintaro, dan yang ketiga adalah Shao Kahn. Ampun, wah gila parah. Wah shit. Sudah 4 jam gue kemarin melawan tapi gagal. Gue ini sudah lebih gak stres karena kemarin gue stres banget. Gue akan coba untuk kembali mengalahkan si Raja Bengek Shao Kahn. Apakah bisa guys? Kita harus lebih sabar lagi ya. Oke, langsung saja kita coba guys. Doakan saya semoga bisa guys. Oke, let's go. Brad. Oh shit! Oh
Oh my god. Shit, ngapain lo mau malu mau mati bisa mukul gue dulu. Tolong. Woo. Siapkan. Mari lo siapkan. Gue pakai jurus glinding lo. Cuma ini yang bisa gue lakuin guys. Jurus glinding ala Liu Kang. Oke, nyawa kita masih banyak, guys. Wah, gila, parah. Sabar, monyong. Monyong. Ampun. Nah, ini bisa counter soalnya. Mampus lu. Ampun. Oh my god, no. Bang. Mampus. Mampus. Yes. Akhirnya guys, mati lu monyong, bengek. Aduh. Kok yang nyetrum si Raiden yang berusaha gue?
Anjir. Loh. Gue kira masih yang lawan kita, arwahnya keluar. Liu Kang or Kung Lao? Kung Lao. What the frick, man. Akhirnya gue setelah berapa puluh kali kalah gue ngelawan si pengek ini, guys. What now, Master Raiden? Shao Kahn has been destroyed. You have brought life and prosperity not only for earth. The fuck, gue yang ngalahin, coy, bukan kalian yang ngalahin. Weh, gue yang ngalahin, Liu Kang sendiri yang ngalahin. Gue enggak usah sok jago, tau enggak lo, ha? Gue yang ngalahin sendirian. You fought bravely, Liu Kang. Kitana. Thank you, Kitana. Thank you, Kitana. So what happens now? I will try to rebuild this realm according to my true father's wishes. I meant between us. Whoever said anything about there being an us? She's hot. And she picks Liu Kang over me? What's wrong with this picture? Maybe I have time to find that clone of hers somebody mentioned. Did I really free my ancestors? This was the plan of the Elder Gods, Kung Lao. This was the reason you were allowed to follow the enemy's plots. What the enemy means for evil, a greater force will always turn for good. You have freed the past and future. Well done, champion of Mortal Kombat. Now come, it is time to return home. Okay. Akhirnya gue menang setelah sekian kali kalah, guys. Pakai cara gelinding, guys, caranya ya. Cara licik paling jitu, guys. Nggak bisa, selain gelinding nggak bisa gue. Arah, arah, arah sekali. Ini apa, guys? Ini siapa, guys? Siapa tuh, guys? Oke, okay, guys, setelah berusaha semaksimal mungkin, gue udah kalah berapa kali, gue udah kalah 10 kali lebih. Aku menemukan sebuah cara, cara yang sedikit licik ya, yaitu cara gelinding, guys ya. Cuma dengan cara itu gue bisa mengalahin, guys. Serius, sedikit licik tapi benar-benar efisien banget, guys. Anjir, ini game benar-benar gila, menguras energi, membuat gue stres, depresi, maksimal level 100. Gila. Tapi gue puas banget bisa mengalahin si Shao Kahn, guys. Soalnya ini game ya, reset akhirnya tuh kalau kita kalah, kita tanggung Shao Kahn, kita kalah, kita ngulang dari Shang Tsung, guys. Dan itu benar-benar annoying ya. Dari Shang Tsung kita harus melewati si Kintaro dan kita baru bisa menghajar si Shao Kahn. Oke, okay, mungkin itu dari gue hari ini tentang Mortal Kombat Shaolin Monks. Gue harus record karena gue kalau stream bisa parah, gue emosi terus. Semoga kalian bisa menikmati dan mengerti cara mengalahkan si Shao Kahn dan cara mengalahkan cerita akhirnya, ya guys. I hope you enjoy this video. See you on my next video, guys. Bye-bye dan salam Markas Kuyoyo. Bye-bye, guys. Thank you very much.